Itu pun lebih aku karena itu buat orang muda. Terikat di babak kedua setelah mulai pertandingan kita saksikan salah satu striker dari Lebakan FC kecil. Dia belakang namun sayang saudara-saudara masih mulai mengasih terkanan gawin dari Lebakan di masih tersebut pertandingan gol di klik dari Lebakan FC. Di depan ada Daya berhasil dua dengan Wandi di belakang masih terjadi perlawanan roh aman kali ini apalagi dengan kesempatan begitu cepat namun dengan sihirnya saudara-saudara panas lagi serangan Arman lagi-lagi masih terjadi perlawanan Anki kali ini akan lebih terangsi kepada Yos yang dituju umpan terbosan Anki masuk di kotak penalti Marwe kembali spesialis tendangan laut kawan untuk Atsiri FC sudah dilakukan ada tim berhasil menekan dulu yang berjibaku dengan finish cepat finish langsung saja membuat bola keluar bersebuah presi kembali dilakukan untuk Atsiri FC ada kali ini ada kepada Teo masuk ke dunia keperjumpaan kembali Anji kali ini untuk dilakukan oleh Gator FC ada Yus kali ini mampu untuk melewati para striker dari Legator MC kepada yang menghasilkan lempar ke dalam. Edo kali ini masih kepada Teo bagi Pak Gunungan. Bola di sana kembali ke belakang. Tino. Oh, yang ada lagi. Bola. Sudah terlalu lebih dahulu keluar dan kali ini beruntung kembali sebuah kesempatan. Legator MC lewat lemparan ke dalam. Anti kali ini kepada Yus. Umpan tarik. Anti ke tengah dia ada. Walaupun begitu cepat seorang. Erwin juga tadi Erwin juga jangkaan sudah sebuah lempar ke dalam Erwin kali ini Teo kali ini umpan ke tengah masih kepada Rahmat umpan tadi kali ini Rahmat sebuah lagi sebuah umpan silang maksudnya tadi namun masih berada di atas Mister Gal dijaga oleh Dan Diri kali hanya menghasilkan sebuah tendangan out gawang untuk Atsiri FC Raju pertahanan yang begitu tangguh untuk Atsiri FC sudah dilakukan cukup jauh di sana ada Yaya namun Wanti kembali menangkan duel tidak kali ini kerjasama dengan Teo umpan tadi ke belakang ada Edo dari sektor kiri umpan telah maksudnya di sana namun Piris langsung ke depan Anhar kembali melakukan duel dengan Neos kembali Edo memenangkan pertandingan kali ini cukup berbahaya Erwin melebar ke sektor kanan ada Manji sayang saudara-saudara kurang cermat apa yang dilakukan oleh Manji setelah Erwin melakukan umpan-umpan yang begitu paling terukur Amat kali ini lemparan ke dalam maksudnya kepada Acan namun Anhar sudah berada pada posisi yang tepat Erwin kali ini kepada Iman umpan tarik kepada Erwin lagi-lagi kali ini Yaya di sana berjumpa luar biasa penyelamatan dilakukan Ambang kali ini masih Ambang namun tidak tepat berada pada posisi Yaya langsung saja membawa bola lempar ke dalam sudah dilakukan Ambang kali ini juga kembali Wandi melakukan blok kacau kali ini Liga terensi kembali pada serangan ada Wawan di sana berjibaku dengan Ato Arman kali ini dituju Arman sayang saudara-saudara harus dihentikan pergerakan Arman dari seorang Tino ya,
Kali ini Arman baru saja melakukan sebuah tendangan bebas. Namun blok lagi-lagi lakukan Wawan kali ini. Umpan tarik. Erwin umpan terobosan maksudnya di sana kepada Rahmat. Namun Rahmat kali ini. Namun begitu cermat seorang Ambang. Blok yang kurang sempurna dilakukan seorang Rahmat. Lemparan ke dalam Ambang. Jauh ke depan ada Acu di sana bagi baku dengan Anhar. Kembali dikuasai Erwin. Anhar lagi-lagi dari sektor kanan. Masih mencari rekan ke tengah. Erwin. Namun sayang. Kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan tendangan bebas dilakukan Edo kali ini serangan balik yang begitu cepat. Aciri ada Tino di sana. Masih Tino. Oh, lagi kembali tendangan bebas untuk Aciri FC sebuah peluang dan kesempatan dimiliki Aciri FC. Oh, jurutannya dengan eksekusi tendangan bebas kali ini sang kapten kesebelasan sudah dilakukan. Langsung sambut menurut jawaban yang lebih. Sudah berada pada posisi yang tepat dengan pengecek tendangan. Ancang-ancang untuk menangkap tendangan jawaban sudah dilakukan. Ada saat pengerangan diberikan ada Yos. Kembali Raju memenangkan duel. Cukup bermain kali ini. Kali ini hanya menghasilkan lagi-lagi yang sekian kalinya tendangan bebas. Raju sudah lakukan kepada Panji. Oh, ada Rahmat yang dituju. Rahmat masih mengotak-atik. Rahmat memasuki lapangan tengah kepada siapa kegerangan. Ewa kali ini. Tino kali ini yang dituju. Melebar kembali ke sektor kiri. Ada Ewa. Apa pun yang lain ke depan dia ada. Menghasilkan sebuah lemparan ke dalam untuk Aksir FC. Oh, sudah dilakukan. Cukup cepat Iman kali ini kepada Erwin. Masih Erwin sang gelandang yang begitu luar biasa pada sore hari ini melebar ke sektor kanan. Ada Teo di sana dibayang-bayangi ulah Teo. Oh, masih Teo saudara-saudara. Ada Edo kembali umpan ke tengah-tengah. Teo kerencanaan yang sudah tadi kepada Iman. Angki kali ini. Masih terjadi perebutan bola. Tidak ada rekan yang berada posisi tepat. Begitu tenang kita saksikan Iman dari lini tengah. Lagi-lagi pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan. Erwin melakukan umpan silang maksudnya adalah sayang saudara-saudara. Rahmat sudah terjebak pada posisi offside setelah Erwin mencoba melakukan umpan silang. Baik penonton kali ini. Kembali menghasilkan tendangan bebas Alligator AFC. Ambang dari lini belakang sudah dilakukan. Kita lihat duel udara. Yos kembali berduel. Kembali diamankan saja Raju Ato. Oh, ada Tino. Kontrol bola luar biasa. Panji kali ini dituju. Memberikan umpan terobosan di sana. Namun Ambang masih begitu tangguh. Mengawal sebagai wingback kiri untuk Alligator AFC. Kali ini Panji lemparan ke dalam. Oh, ada Rahmat berjumpa dengan Ambang. Umpan tarik maksudnya namun gagal. Kali ini ada Aco kali ini Alligator MC kepada siapa? Karena Wawan kali ini ke depan dia. Yos masih mencari sayang saudara-saudara. Kandas lagi serangan ada Iman kepada Raju. Kali ini cukup tenang seorang Anhar melebar kembali ke sektor kanan. Raju kali ini sang kapten kesebelasan ke tengah dia Iman. Nah, mampu dicuri. Orang Yus Wawan. Sayang-sayang masih begitu lemah. Oh, Bang 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 B
duel. Balik Teo di sana kerja sama dengan kembali sebuah kesempatan dan peluang dimiliki oleh
MC lewat, corner kick dari sektor kiri gol dijaga oleh Dandi. Ada Arman di sana. Sempat ke sebelah sana Gator sudah dilakukan. Anhar kembali menangkan duel kali ini cukup berbahaya. Aci berjebak dengan Erwin. Ambang sudah kembali memenangkan duel. Ke depan saja dia masih di sana ada Aco. Duel udara dan Manji. Lagi-lagi offside saudara-saudara. Tendangan bebas sudah dilakukan Manji kali ini. Manji kepada siapakah? Iman yang dituju. Iman kali ini melakukan umpan terobosan. Memasuki kotak penalti namun Edi begitu cantik. Namun baca umpan-umpan yang akan dilakukan oleh seorang Iman. Ambang kali ini Aligator MC kembali menguasai bola. Ada Aci di sana berjibat dengan Erwin. Aci kepada siapa kegerangan. Ada Ios kembali umpan tarik ke belakang. Ambang sudah melebar ke sektor kanan di sana ada Angki dan Edo begitu cepat ayam kali ini namun kontrol bola kembali. Kurang cepat dilakukan Ate kembali. Bola kembali dikuasai Aligator MC. Sektor kiri Ambang maksudnya dituju. Masih mampu dikuasai Ambang kepada Aci yang dituju. Aci membawa bola umpan terobosan ada Aco. Namun Anhar langsung saja dilakukan. Sebuah tendangan penyelamatan setelah Ambang melakukan umpan terobosan maksudnya kepada Aco. Lemparan ke dalam. Ambang kali ini Faisal sudah lakukan tidak ada sasaran. Erwin yang dituju kali ini ada Rahmat berjibaku dengan Arman di sana kerjasama dengan Aci. Aci kali ini cukup berbahaya serangan balik yang dilakukan oleh Gator FC. Masih dari pemain tidak berada pada posisi yang tepat. Baru kembali saja dibiarkan bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk aksi MC. Manji pada siapa yang akan diberikan sudah lakukan jauh ke depan. Oh Yayat kali ini masih Yayat cukup berbahaya kali ini pergerakan Yayat saudara-saudara. Namun sayang terlalu cepat hanya menghasilkan kembali lemparan ke dalam yang kesekian kalinya untuk Aligator MC. Ambang dari sektor kiri Gerbek yang begitu kuat. Aci kali ini berjibaku dengan Iman. Aci kembali memenangkan duel. Namun cukup cepat seorang Iman langsung saja membawa keluar. Kali ini Ambang lagi-lagi lemparan ke dalam kepada siapa? Umpan tarik Ambang kali ini belakang masih Ambang cukup jauh ke depan sementara ada Angki namun Edo kali ini serangan balik bisa mempiris biasa kontribusi sebelum bertanding bukan namun Edo kerja sama dengan Teo di tengah dia masih mampu berlari begitu cepat. Oh dari di tengah cukup bermain kali ini Erwin namun piris kembali memberikan kontribusi yang luar biasa. Manji kali ini maksudnya ada Yaya di sana namun Ambang begitu cepat langsung saja memotong pergerakan yang akan dilakukan Yaya. Lemparan ke dalam kembali terjadi yang dilakukan untuk kesebelasan Atsiri FC. Ada Yaya di sana. Oh rupanya Manji yang akan melakukan lemparan ke dalam kepada siapakah gerangan yang akan diberikan lewat lemparan ke dalam. Di sana kita lihat ada Rahmat tiris kerjasama dengan Wandi Tawar lagi-lagi Tino. Aci kali ini mampu keluar dari tekanan. Salah pengertian. Panji kembali melakukan umpan silam. Wandi berkali-kali penyelamatan dari penyelamatan. Sudah kalah dengan Wonder Jepang pada posisi yang besar yaitu
pertahanan pertahanan Alligator Tino kepada Edo. Edo umpan tadi kepada Tino. Tino dia tidak pergerakannya terlalu bebas lagi. Keluar 10 Teo, masuk 80
tadi. Ternyata dua sekaligus pemain dari FC untuk bersiap-siap melakukan untuk bertindak selaku eksekutor. Ada Rajun, ada Edwin. Siapa yang akan mengeksi Husil? Tendangan bebas kali ini ancang-ancang kita saksikan. Tunggu bermain kali ini Edwin. Operator kali ini acuh langsung saja ke depan, masih kepada Yus, namun Anhar luar biasa. Anhar telah membaca pergerakan yang dilakukan acuh untuk melakukan umpan ke depan, masih kepada Yus, namun sprint yang dilakukan Anhar kembali memberikan kontribusi yang luar biasa. Sudah langsung lempar ke dalam Erwin kali ini. Oh, ke depan dia masih ya, namun ambang sudah berlalu. Terlebih dahulu berada pada posisi tepat. Atau kali ini, atau ke depan dia masih kepada Aci, namun Erwin kali ini saudara-saudara langsung saja melakukan lantas ke depan masih kepada Jaya, namun sedih berkena kembali. Ya, mantan Ebi kali ini tendangan kawan dilakukan Ebi kepada Iman, maksudnya ke depan ada Jaya di sana berdiri. Jaya mencoba melempar ke sektor kiri. Rahmat kali ini, Rahmat coba melempar kali ini. Rahmat saudara-saudara atau dari lini belakang. Iman kali ini berjibaku dengan Amban. Arman keluar dari tekanan masih kepada Yus, namun apa yang terjadi dengan begitu tenang Anhar kerjasama dengan Panji kembali. Iman kepada Rahmat kepada Iman kembali. Umpan-umpan satu dua. Kurang cermat Wandi kembali memberikan kontribusi yang luar biasa. Lagi-lagi acuh, pelanggaran demi pelanggaran kembali dilakukan. Saya masih sebuah tendangan bebas untuk Atsiri FC. Raju pendek saja kali ini, ada Tino di sana. Ini pada sektor kiri Edo. Pasti Edo mencoba memainkan bola di area pertahanan. Tengah lagi dia, lagi-lagi mencoba pemain yang diperingatkan di Atsiri FC. Kedepan dia kali ini juga Michael, ya. Lagi-lagi Radhi kali ini. Mau masuk Radhi. Namun luar biasa kembali memberikan perhatian luar biasa kembali menyisikan sebuah tentara menjadi pegang-pegang FC. Baby baik sudah lakukan kepada siapa kegerangan ada Aci. Erwin kembali menangkan bola. Radit kali ini kepada Tino masih Tino ke depan ada Yaya, namun Peris kerjasama dengan Ula. Tenang Erwin kepada Edo ini Aci FC. Radit tarik yang diperlukan Aciri. Tino kepada Erwin kali ini, masih Erwin kali ini melakukan umpan terbiasa. Yayat kali ini masih kita penalti. Yayat masih bawa kaca-kaca dibayang-bayangi Wanda tertarik kembali kepada Tino kali ini saudara-saudara akan ulang maksud kami anti kerjasama dengan Wanda kembali untuk melakukan sebuah lepas namun Edo kali ini Tino hancur kembali. Kami yang jalannya pertandingan Iman kali ini cukup luar biasa. Iman kali ini ada Panji, dua serangan dari sektor kanan Panji. Wandi kali ini Aci umpan terobosan masuk kepada Aci. Anhar lagi penyelamatan yang dilakukan Anhar. Namun kembali kita saksikan Anhar sedikit mengalami cedera. Kali ini blok demi blok yang dilakukan Arman berhasil keluar dari tekanan, melakukan umpan tarik ke belakang Wandi.
Alligator FC kembali menguasai jalannya pertandingan. Atau kepada Arman, umpan-umpan tarik yang dilakukan atau umpan terobosan kepada siapa kegerangan masuknya kepada Ius, namun Anhar begitu cepat. Saudara-saudara, Anhar sudah berada pada posisi yang tepat. Anhar kembali menangkan duel ke depan dia. Oh, Iman luar biasa begitu cepat. Kontrol bola yang begitu cermat dilakukan. Kali ini ada Radit, masih Radit. Oh, Rahmat maksudnya, dari sektor kanan. Rahmat ambang luar biasa, salah satu wingback yang begitu tenang ke tengah saja. Dan namun kandas lagi kembali Tino kali ini mengirim bola, membawa bola masuk ke penalti. Tino penyesal. Biasa penampilan yang diturunkan sang pelatih Alligator FC, berkali-kali melakukan penyelamatan demi penyelamatan lewat tentang operasi yang dilakukan para pemain-pemain atau striker-striker dari Aksir FC. Namun kembali sebuah tekanan atau peluang yang dimiliki Aksir FC kali ini datangnya dari sektor kanan gawang yang dijaga ketat Ebel lewat corner kick. Kita saksikan ada Tino siap-siap mengeksekusi tendangan pojok kali ini. Cukup berbahaya, ada Yaya dan Radit. Kembali rajin naik untuk membantu. Sudah dilakukan Arman kali ini. Mampu keluar dari tekanan. Kenapa saja sayang sudah sebarang. Masih mencari rekam ke depan. Sprint yang dilakukan Radit di sana, kita saksikan apa yang terjadi. Saudara-saudara, kembali menghasilkan sebuah corner kick yang kesekian kalinya di tempat yang sama dan sektor kanan gawang dijaga oleh Edi. Kembali sebuah kesempatan Radit untuk melakukan tendangan pojok untuk Aksir FC. Berbahaya kali ini saudara-saudara. Kita saksikan sudah dilakukan. Dia melepas dengan begitu tenang. Ios harus turun membantu para rekan-rekannya dari belakang. Kembali menghasilkan sebuah tendangan yang jauh Aligator FC. Tapi sudah dilakukan cukup jauh. Acik, kontrol bola luar biasa langsung dilakukan dalam posisinya. Acok, namun Anhar kembali memberikan pengawalan yang ketat. Saudara-saudara, Anhar kali ini ke belakang saja dia mau tanpa pengawalan. Benci, namun kandas lagi. Atau kembali kali ini umpan terobosan, namun rajin. Begitu tepat sudah berada pada posisi tempat. Radit kali ini cukup mulai berjumpa dengan Arman di sana. Arman ke belakang saja dia ulang kali ini. Masih ulang mencoba melebar. Aci untuk tarik masuk ke dalam. Aci kali ini juga berbahaya. Kembali kali dilakukan Alligator FC. Sebuah penetrasi yang dilakukan seorang Aci tidak mampu diselesaikan dengan sempurna. Itu adalah presentasi tipis di atas Instagram yang dijangkau oleh Tandu. Tendangan laut gawang Aksir FC. Sudah yang maksudnya tadi Tandu lebar ke sisi kiri. Edo kali ini umpan-umpan tarik kembali dilakukan para pemain-pemain dari tambah waktu 1 menit. Ha, gede kau jadi. Baik, kali ini ulang mencoba. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini sudah masih mencari rekan kepada siapa kegerakan Iman kali ini. Serangan balikan begitu cepat dilakukan Aksir FC. Iman masih Iman mencari rekan. Menggunakan tegas di sebuah pelanggaran saja terjadi. Seperti pelanggaran Aligator FC bebas kali ini dari sektor kiri. Pertahanan daripada Aksir FC. Dengan skor akhir 1-0 untuk Aksir FC.